Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat-sobat selajah halam pedesaan. Pada kesempatan kali ini saya berada di Dusun Binangun, Kecamatan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo. Tepatnya di Ngrega, eh Rega. Mana itu? Eh Klepu. Ini di sini saya tidak bisa jalan ya, kita lihat motor saya itu, aduh, kayak gitu. Karena di sini sedang ada pembangunan pelebaran jalan, yang mana ini karena tidak ada rambu-rambu di bawah, saya jalan ke sini tak kira jalannya enak untuk dilewati ternyata sangat licin dan saya tidak bisa kemana-mana itu sepeda motor saya tetap berhenti itu dari atas juga ada sepeda motor jalan banter sekali itu kita akan melihat, uh, melihat lihat melihat-lihat suasananya di sini kita Waduh. Kepater ini namanya Kita jalan lagi aja ah, Melihat-lihat pembangunan pelebaran jalan dari Binangun menuju ke Klepu Semoga dengan Pembangunan jalan ini Akan memperlancar Perekonomian Ataupun Akses warga masyarakat Binangun yang menuju Ke Wonosobo via Klepu Ataupun warga masyarakat desa Klepu yang akan bepergian ke Binangun dan sekitarnya. Perlu diketahui bahwa dulu itu di sini itu jalan sangat eh, apa namanya itu sangat sempit ya, hanya dilalui satu mobil saja. Kalau kita berpapasan maka, eh, akan ngalah salah satu dan mencari ruang yang cukup untuk parkir. Ini adalah pembangunan jalan pelebaran yang memangkas eh apa namanya? perbukitan yang memangkas perbukitan. Kalau kita paksakan naik terus itu pasti kita tidak bisa jalan ini kita akan berhenti aja dulu di sini melihat-lihat nanti kita akan turun kebetulan sepeda motor saya banyak sudah seperti jidat saya gundul ini nanti kita juga bingung turunnya mau bagaimana karena disinyalir sangat-sangat licin dan berbahaya ini adalah kondisi dari pelebaran jalan dari Binangun menuju ke Klepu atau Wonosobo ataupun sebaliknya dari Wonosobo menuju ke Binangun via Klepu. Kita tidak tahu mau bagaimana ini, kita sudah kepater tidak bisa lewat licin. Kita paksakan lewat saja tetap eh, bannya slip. kita akan lihat ini pemohon jalur ini itu sekitar 2 km ini memangkas apa namanya itu bukit lereng dan di atas sana juga oh ada kita akan coba nanti kita lihat ada bapak-bapak berponcengan tuh gitu. Bahaya ya sobat semua Kita juga Tidak tahu bagaimana nanti Saya turunnya Ngetos-ntos pak Kulat jeng migah mon Wonton-wonton jutan niku Nge Neku lunyu sangat boton ngegel Lunyu sangat boton

Teng pundi niku? Eh SD 3 Binangun pundi? Oh, Bengkok. Bengkok, niku. Tapi malan kepater teng periki mboten oh, page lewat. Lah nggih, ten rambu-rambune kula mboten ngertos malan kados niki. Nggih, nggih, monggo mangkuring. Itu penuturan dari warga masyarakat yang mm, berani ya lewat sini berboncengan itu kita lihat juga di atas ada sepeda motor turun juga menurut saya sangat berani itu kita akan lihat kondisi jalannya di sana bagaimana kita akan jalan kaki saja lah ini kepater ya sobat semua ini motor saya tidak bisa lewat. Ban sudah penuh dengan lumpur. Mas, ngantos santos. Kira-kira licin Pak Tidak. Ada bapak-bapak pekerja -bapak jalan. Sedang membetulkan jalan. Kalau kita paksakan naik tetap saya tidak bisa ini sobat semua Tetap harus uh, putar balik Pak, sekno apa pak? Oke, oh, oh, menawi minggah mereka tetap lunyu Oke Oke hmm. ini, ini ada bapak-bapak sedang membuat jembatan darurat, walaupun hanya sedikit, tapi sangat membantu masyarakat untuk yang berani lewat sini. Jalan, tetapi kelihatannya ini kita bisa naik, kita akan naik lagi akan lihat itu atas juga ini jalannya sangat licin ya seperti eh, bekas off road. Kira-kira saya berani naik pak tidak ini pakai motor. Kalau bisa naik kita akan mencoba naik berpetualang. Oke okay, demikian sobat jelajah pedesaan jelajah jalan baru uh, dari Wonosobo menuju Binaun via Klepu yang mana ini ada sebuah pelebaran jalan yang dulunya hanya bisa dilalui oleh satu mobil sekarang dilebarkan semoga cepat selesai sebagai sarana akses jalan terdekat dari Wonosobo menuju Binangun Watu Malang ataupun sebaliknya dari Wang menuju ke Wonosobo. Tepatnya jalan antara Dusun Klepu menuju ke Binangun Jangan lupa like, share, and subscribe. Jelajah alam pedesaan bagi yang sudah subscribe. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kita lihat sobat semua itu di depan adalah bukit Lereng yang dipangkas.